sarana-sarana pendukungnya. Ya, tugas kita adalah mencoba menjadikan madrasah itu sebagai ajang kegiatan yang paling menyenangkan, aman, dan mengembangkan potensi siswa dengan maksimal. Mereka punya kelahiran apa? Punya kelebihan apa? Punya bakat apa? Kita kembangkan. Jadi saya berharap nanti di masing-masing madrasah ada guru BK-nya, supaya mahasiswa bisa mendampingi anak-anak menangani itu sultan secara efektif efisien. Jadi kalau bukan guru BK, sultan. Jika yang paham itu bisa guru BK. Kemudian peka terhadap kebutuhan latar belakang siswa. Kontribusi terhadap pembentukan akidah dan akhlakul karimah. Ini bapak sekalian yang sekali lagi, kenapa sekarang Kemenag punya 7 program prioritas yang pertama menggunakan moderasi beragam, karena ini lagi rawan. Tapi dengan banyaknya masuk paham transnasional ke Indonesia. Jadi Indonesia itu paham apapun dijual itu laku. Ya. Okuai. Saya ingin putus, jenengan moro-moro sekarang mengajarkan sholat ada ngetan itu Pak Yusuf. Itu diteliti seperti Indonesia. Di Indonesia itu jual apapun laku. Gak tahu kenapa. Malah pernah ada, mohon maaf ini, kusir dokter, mantan petinju, dodolan ajaran, sholat dengan bahasa Indonesia. Laku kan? Banyak pengikutnya. Padahal mohon maaf, kenapa kok dia sholat bahasa Indonesia? Mau cara gak iso gimana? Yang dulu kan ada itu. Jadi itu mantan petinju, kemudian jadi kusir dokter, ngajarkan sholat bahasa Indonesia. Laku. Yang terbaru kemarin Khilafatul Muslimin. Pak Iwan, ada pengikut? Hah? Ada Pak Din di ajaran sholat ngadep ngetan, Pak Iwan Din. Laku.